Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal family, welcome to the channel. You beautiful people, I hope you guys are having yourself a wonderful day. Today I'm up on the roof to bring you guys a new cool video. Today's video will be reacting to 5 snubs in the Jakarta that have been successfully transformed. This video was suggested by Papa on Facebook. Hey, like I said, thank you very much, Shoka and Mercy, for your kind suggestion. The video is by Infonesia and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado guys, let's get started with this video. Infonesia. Wow. Woo. Skate park. That's awesome. Jakarta merupakan ibu kota negara, pusat pemerintahan, dan sekaligus sentral perekonomian negara. Tak heran jika Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Dikenal sebagai kota dengan banyak gedung bertingkat dan bangunan mewah, ternyata masih ada sejumlah kawasan kumuh yang turut menghiasi kota. Kepadatan penduduk dan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan menjadi salah satu penyebab munculnya kawasan kumuh di Jakarta. Namun seiring berjalannya waktu, wajah ibu kota sudah banyak berubah. Beberapa kawasan kumuh di Jakarta berikut berhasil disulap menjadi tempat yang keren dan bisa dijadikan alternatif untuk berwisata. Lantas, kawasan apa saja yang dimaksud? Berikut, Infonesia akan merangkum deretan kawasan kumuh di Jakarta yang disulap menjadi indah. Great to hear, man. Hopefully the people have better place to live as well. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan transform the slums into productive style places for you, you know, the skate park that we can see and more beautiful areas, which is awesome. Kali Besar Kota Tua. Revitalisasi Kali Besar sudah dimulai sejak tahun 2016 lalu. Proyek ini merupakan gagasan mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama dan diresmikan era Gubernur DKI Anies Baswedan. Dulunya Kali Besar terkesan kumuh karena banyak sampah. Kini kali tersebut dapat dijadikan destinasi wisata tersendiri usai revitalisasi. Kali Besar Kota Tua disulap menjadi lebih modern dengan dermaga terapung. Ini terlihat mirip sungai ikonik yang berada di Korea Selatan. Tidak hanya itu, area rekreasi publik itu juga dihiasi dengan berbagai macam bunga yang mempercantik area tersebut. Meski Kali Besar Kota Tua sekarang nampak lumayan, desainnya terlihat sangat serasi untuk berdampingan dengan bangunan peninggalan kolonial Belanda yang berjajar di samping sungai. Wajah baru Kali Besar Kota Tua ini menambah pilihan wisata di DKI Jakarta dan dapat menjadi alternatif wisata bersama keluarga. Kini masyarakat sudah bisa mengakses area Kali Besar yang proyek revitalisasinya telah berlangsung sejak 2015 lalu dan menghabiskan anggaran hingga 260 miliar rupiah. The government of Indonesia for taking that initiative and changing it. What a 300 or 180 change, right? Like you could see before how dirty and populated or polluted it was, and now look at it, beautiful clean water, nice walkways, lots of trees and greenery. Wonderful. Let's go to number 4. Kolong Flyover Sleepy menjadi salah satu tempat di Jakarta yang kumuh karena sering dipakai tempat pembuangan sampah tidak resmi. Namun saat ini, wajah kumuh yang tersemat di daerah ini pun berubah drastis. Kolong Flyover Sleepy ini disulap menjadi tempat baru, yaitu skatepark atau taman yang ramah untuk dipakai bermain skateboard. Taman yang rampung dibangun pada tahun 2018 dan menghabiskan dana hingga 800 juta itu dianggap sebagai tempat nongkrong yang asik bagi warga maupun pecinta papan luncur. Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Anies Baswedan melalui postingan Instagramnya. Not bad, not bad. Although number 5 is my favorite so far. Let's see if there's any better than that. Oh, it's not bad. They did a pretty good job. You know, they changed the whole place. Looks way different than what it was before. The graffiti. Excuse me, the dirt and the mess. Alhamdulillah. Kali Jodo. Number 3, Kali Jodo. Let's see if it does better than number 5. Sebagai tempat prostitusi tertua di Jakarta, Kali Jodo pun dinilai sebagai kawasan kumuh. Banyak pemukiman liar yang dibangun di area yang diklaim Pemprov DKI sebagai jalur hijau itu.
warung remang-remang yang berjajar di pinggir jalan, wanita tunasusila yang menjajakan diri, serta banyaknya lokasi perjudian jadi pemandangan biasa di kawasan Kalijodo. Namun sekarang, lokalisasi legendaris Kalijodo tinggal kenangan. Diresmikan pada Februari 2017 lalu, Kalijodo bertransformasi menjadi ruang terbuka hijau dan menjadi salah satu primadona warga Jakarta sebagai destinasi wisata gratis. Disponsori oleh program CSR Sinar Maslen, lahan Kalijodo didesain menjadi dua bagian. Ruang terbuka hijau atau RTH berada di wilayah Jakarta Utara, sementara ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA berada di wilayah Jakarta Barat. Keduanya lalu dihubungkan oleh jembatan beranak tangga. RTH sendiri didesain dengan beberapa fasilitas seperti amfiteater, skatepark, dan arena BMX, sedangkan RPTRA memiliki fasilitas seperti taman bermain anak, lapangan futsal, dan perpustakaan. Kehadiran Kalijodo diharapkan menjadi tempat wisata baru bagi warga Jakarta. Lahan kosong di Kalimalang. Taman Piknik merupakan salah satu taman pasca revitalisasi lahan kosong di Kalimalang, Jakarta Timur. Siapa sangka Taman Piknik ini awalnya merupakan tempat pembuangan sampah warga, kotor dan terkesan kumuh. Akhirnya pada tahun 2017, Taman Piknik mulai dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta dan mulai bisa digunakan warga pada tahun 2018. Melalui renovasi, tempat pembuangan sampah tersebut disulap menjadi taman yang kini dapat dinikmati oleh warga ibu kota, khususnya yang di daerah Jakarta Timur. Taman ini menyuguhkan nuansa alam serta taman bermain untuk anak sehingga akan cocok untuk liburan keluarga. Selain dilengkapi ragam tanaman, taman ini juga dilengkapi kolam retensi dan penyaringan polutan sebagai tempat pengendalian air. Taman Piknik pun sempat viral karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggahnya di Instagram. It's a big transformation, Masaya. There was a garbage dump in our big park. Play area for kids, picnic area for families. Kolong rel sawah besar. Now we're gonna go to number one. Kawasan kolong perlintasan kereta api di Sawah Besar, Jakarta Pusat, awalnya dijadikan tempat penimbunan barang bekas. Keberadaan bangunan liar pun menambah kesan kumuh di kawasan tersebut. Namun sekarang, kolong rel kereta api di Sawah Besar disulap menjadi ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA, yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas bermain anak, balai kumpul warga, dan juga taman hidroponik. Ada juga lapangan futsal dengan lantai semen yang dilengkapi dua gawang. Fasilitas lain juga tersedia di RPTRA tersebut, seperti toilet umum dan toilet ramah penyandang disabilitas. Ada juga ruang laktasi atau ruang bagi ibu menyusui, ruang baca, ruang diskusi, dan ruang serbaguna yang mampu memuat 50 hingga 60 orang. Seluruh fasilitas tersebut dalam kondisi baik. Pengelola juga menyediakan fasilitas jaringan Wi-Fi gratis bagi para pengunjung. Still, number five was my favorite. That was like the biggest impact, the biggest change at least I saw. So I'd love to know what you guys think. Which one was your favorite? 5, 4, 3, 2, 1, number one. Shout out to Indonesia for this wonderful video. Very, very nice, guys. Alhamdulillah, it's great to see that the Indonesian government had taken such a big initiative and changed 5 slums around Jakarta, and mashallah, they did an amazing job. It makes me happy to see places that were polluted, and people come together and clean it up and change it to something beautiful that we as humans can basically enjoy it, as well as animals, right? If there's no pollution, they wouldn't be snacking on it and losing their life. So wonderful to see. Number five was my favorite. I'd love to know which one was you guys. If you have more cool videos like this for me to check out, please put in the comment section below. And as always, thank you very much for all your love and support. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. As always, I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.